Pada kesempatan hari ini begitu luar biasa, di Jombang 2 Juni 2017 menjadi momen yang bersejarah pada kesempatan hari ini. Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jombang nantinya di Oktober 2017 ini akan menggelar ASEAN Youth Camp 2017 yang tentu saja di antara kota yang ada di seluruh Indonesia, Jombang ini terpilih menjadi salah satu kota, menjadi satu kota, kota yang harmoni, kota toleransi. Dan pada kesempatan hari ini, bertempat di Taman ASEAN Jombang, ini juga telah dilaksanakan peresmian Taman ASEAN dan juga pengibaran dari 10 bendera ASEAN. Di antaranya anggota ASEAN, di antaranya seperti Myanmar, Brunei, Darussalam, kemudian Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Thailand, dan juga Filipina, semuanya juga berkumpul di sini. Pada kesempatan hari ini tadi, juga dilakukan atau diberikan sambutan oleh Bupati Jombang, termasuk juga perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Begitu luar biasa, Jombang, kita juga bangga menjadi masyarakat Jombang. Kenyataan kalau di Jombang sangat rukun, sama damai, dan bahkan beliaunya menyampaikan indahnya kebersamaan. Sehingga di Jombang ini tidak ada yang tidak rukun, semua rukun-rukun. Beberapa momen yang kita akan lakukan di Jombang ini banyak produk-produk unggulan, di antaranya juga kaitannya dengan wisata, wisata religi, kita perkenalkan semuanya, kita wisata budaya. Bahkan kita merasa senang, bersyukur bahwa nantinya dengan adanya ditempati Jombang untuk hari ulang tahun ASEAN yang ke-50 ini menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat Jombang, khususnya anak-anak kita, pemuda dan pemudi nantinya. Baik pemirsa Jombang TV yang berbahagia, jangan lupa update terus informasi terbaru dengan subscribe di channel Jombang TV.